lokasi yang betul-betul masih virgin ya, belum pernah diolah, dan ini statusnya area penggunaan lain yang sebentar lagi akan diserahkan kepada masyarakat oleh Presiden. Saat ini yang sudah terolah ini sudah 215 hektar yang sedang dikembangkan di sini untuk komoditas bawang merah, kentang, dan bawang putih. Seperti apa, Pak, nanti, Pak? Jadi harapan ke depan ini nantinya akan menjadi center of excellence ya. Ini semuanya yang di lokasi 215 hektar ini untuk membuat benih-benih dengan target tanam nantinya seluas 1000 hektar, dan kita akan kembangkan terus sampai 30 ribu hektar. Kami sangat senang, merasa senang karena di masa pandemi sekarang banyak orang yang pengangguran, tapi kami di sini dapat kerja karena ada bangunan dibuat oleh pemerintah. Ya, merasa senang. Kenapa, Bu, senang? Ya. Ya, karena di masa pandemi ini banyak apa? Berkurang. Tadinya apa kerjaan Ibu, apa, Bu? Ibu rumah tangga. Kentang yang ingin kita tanam. Kentang. Kemudian ini pecah untuk bawang merah, dan ini bawang putihnya. Yeah.